بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Sekarang kita sampai pada pembahasan terkait dengan Mauqi'atu Ajnadin, yaitu peperangan Ajnadin yang terjadi pada tahun 15 Hijriyah, yang ini masih membicarakan tentang kejadian-kejadian penting di masa kekhalifahan Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dan di antara peperangan yang terjadi pada masa kekhalifahan Umar ibn Khattab radhiyallahu an adalah perang Ajnadin, yaitu yang terjadi antara kaum muslimin dengan Romawi. Dan perlu kita ketahui bahwa Romawi itu ada Romawi Timur, ada yang mengistilahkan dengan Romawi Asia, yang kekuasaannya sampai ke Syam, termasuk ya wilayah kekuasaan di Turki sekarang, Konstantin, atau kita kenal dengan apa? Konstantinopel. Jadi begitu besarnya Romawi pada saat itu. Berbeda dengan Romawi yang di Eropa, ya, setelah dikenal dengan Romawi Eropa, Roma. Ya, kita nyebutnya Roma, Romawi Eropa. Jadi Romawi Eropa tidak sebesar Romawi yang Asia atau Romawi Timur. Romawi Timur justru yang besar, yang sampai kemudian tadi wilayah kekuasaannya mencapai ke Syam, mencapai ke, kalau sekarang ya tadi, Turki, Konstantin tadi, dan seterusnya. Mereka sangat besar pada saat itu, termasuk negeri adidaya, bahasa kitanya sekarang. Termasuk negeri adidaya pada masa tersebut. Dan beberapa kali kaum muslimin, terutama di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, bersinggungan langsung dengan Romawi. Ya, bersinggungan langsung dengan Romawi. Di antaranya ini, yaitu peperangan Ajnadin yang dipimpin oleh Amr ibn al-As. Yang pada saat itu pasukan Romawi dipimpin oleh panglima perang mereka, yaitu Artabun. Dan Umar bin Khattab katakan, kita akan menyerang Artabunnya Romawi dengan Artabunnya Arab.
yang dimaksud Artabunnya Arab, yaitu sahabat Amr ibn al-As. Sampai Amr ibn al-As sampai di Ajnadin, dan tidak ada satupun di antara kesempatan dan peluang dari Romawi untuk bisa mengalahkan dan menguasai wilayah Ajnadin. Sampai akhirnya kemudian Amr ibn al-As membuat satu strategi, yaitu dia menyamar menjadi utusan, ya, dikira ini orang biasa, utusan biasa, prajurit biasa, datang untuk menemui panglima perangnya Romawi, yaitu Artabun. Mau dengar langsung perkataan darinya, mau tahu bagaimana. Jadi di dalamnya terdapat faedah bahwa memang peperangan itu adalah strategi, bukan hanya sekedar adu kekuatan, bukan hanya sekedar mengandalkan jumlah yang banyak, jumlah yang besar, bukan. Tapi memang adu strategi. Akhirnya kemudian Amr ibn al-As pun datang menyamar sebagai utusan agar dia bisa mengetahui siapa sebenarnya yang dia hadapi. Dan ketika datang, nampaknya Artabun pun mulai curiga, ini jangan-jangan ini bukan orang biasa. Akhirnya kemudian dia beritahukan kepada penjaganya, dan Amr bin As pun sudah mengira, atau dia mengira bahwa ini nanti dia bisa tahu keadaan saya, nanti dia akan membunuh saya. Maka akhirnya kemudian singkat cerita mereka berbicara, kata Amr bin As, ayyuhal amir, inni qad sami'tu kalamak wa sami'ta kalami. Wahai amir, aku telah mendengar perkataanmu dan engkau telah mendengar perkataanku. Wa inni wahidun min asharatin ba'athana Umar ibn al-Khattab linakuna ma'amri ibn al-As linashhada umurahu. Dan kami, saya adalah salah satu dari 10 orang yang diutus Umar ibn al-Khattab bersama dengan Amr ibn al-As untuk menyaksikan hal-hal yang memang mesti kami saksikan. Dan saya datang untuk mendengar perkataan Anda, dan agar mereka juga mendengar perkataan engkau. Akhirnya kata Artabun, ya sudah, sekarang bawa mereka 10 orang itu ke sini. Pergilah kemudian Amr bin As, dan ketika pergi sama dikasih tahu juga, ini saya curiga jangan-jangan ini adalah Amr bin As-nya ini. Ini sebenarnya panglima perangnya. Ketika Amr bin As sudah berhasil keluar, baru kemudian diketahui bahwa betul itu adalah Amr bin As. Apa kata Artabun? Khada'ani ar-rajul hadha wallahi adhal Arab. Dia telah menipu saya, dan sungguh dia adalah orang Arab yang paling cerdik. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-harb khada'ah. Perang itu penuh intrik dan tipu daya. Ya, peperangan itu penuh intrik dan apa? Tipu daya. Ya, artinya bahwa memang strategi-strategi yang seperti ini dalam peperangan memang dipakai, digunakan. Bukan hanya sekedar soal masalah jumlah yang banyak, persenjataan yang lengkap, tetapi juga bagaimana strategi, lalu kemudian ya intrik dan seterusnya. Kita perlu pahami. Dan itu makanya medan jihad itu bukanlah medan yang mudah. Ya, medan perang itu bukan medan yang apa? Yang mudah, yang ringan. Bukan cuma modal antum semangat, ya, semangat berteriak doang. Bukan. Perlu strategi-strategi. Ya, perlu ilmu, keyakinan juga, keimanan yang kuat juga, keyakinan yang bersandar kepada Allah Rabbul Alamin. Dan setelah itu peperangan terjadi, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Dan Artabun akhirnya melarikan diri ke satu wilayah yang namanya Ilia, yaitu masih masuk daerah Baitul Maqdis. Jadi ini ada beberapa titik di wilayah Syam yang itu diserang oleh kaum muslimin, yang tadinya memang itu adalah wilayah-wilayah yang dikuasai oleh orang-orang Romawi. Termasuk selanjutnya adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Pada saat itu, sahabat Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah menyiapkan pasukan, lalu kemudian mengepung Baitul Maqdis.
dikepung Baitul Maqdis. Sampai akhirnya kemudian pasukan Romawi bersedia untuk berdamai dengan syarat pemimpin tertinggi kaum muslimin, khalifah, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, harus datang. Akhirnya kemudian kirim surat ke Madinah, Umar bin Khattab radhiyallahu an pun datang ke Syam. Disambut oleh sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ya, dan para pembesar-pembesar pada saat itu, ya, para panglima-panglima dan juga para pemimpin-pemimpin, komandan-komandan kayak Khalid ibn al-Walid, Yazid bin Abi Sufyan, ya, yang dimana sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah jalan dengan dilepas sendalnya, Umar bin Khattab juga melakukan hal itu. Ya, lalu kemudian Abu Ubaidah mau cium tangannya Umar, dan Umar ingin cium kakinya sahabat Abu Ubaidah, tapi semuanya sama-sama menolak. Enggak, ini ingin menunjukkan di depan mereka bahwa bagaimana kaum muslimin begitu sangat menyayangi satu dengan yang lain, dan kehidupannya juga sederhana. Ya, jalannya biasa. Umar bahkan sempat jalan tidak pakai sendal, tunjukkan kepada mereka. Ya, lalu kemudian akhirnya berdamailah. Berdamai kaum muslimin, mengikat perjanjian damai dengan orang-orang Nasara di Baitul Maqdis. Syaratnya diantaranya mereka harus meninggalkan apa namanya, washtarata alaihim ijla ar-rum ila thalath. Ya, mereka harus meninggalkan Baitul Maqdis kalau mau. Lalu kemudian masuk ke Masjid Aqsa dari pintu yang biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra masuk. Nah, itu sekarang ada yang mengatakan bahwa Umar ketika masuk membaca talbiyah, lalu kemudian salat tahiyatul masjid di mihrab yang dikenal dengan mihrab Dawud, dan mengimami salat salat subuh. Di rakaat yang pertama membaca surat Sad, lalu kemudian sujud, sujud tilawah. Di rakaat yang kedua membaca surat Bani Israel. Imami salat baca surat Bani Israel. Kemudian datang ke Sakhrah, yang Sakhrah itu batu. Ya, batu di mana ini disebut dulu batu ini katanya Nabi Ayyub atau apa, di sana. Ka'ab bin Akhbar yang kasih tahu di sini tempatnya. Dan Ka'ab bin Akhbar katakan bikin saja masjid di sini. Kata Umar, dhahaital yahudiyah, kamu ini nyerupai orang Yahudi aja, asal ada tempat ini bikin masjid, asal begini bikin masjid. Artinya bahwa tempat-tempat bersejarah, Umar bin Khattab termasuk orang yang sangat menjaga potensi-potensi sikap berlebihan. Maka kita sudah sempat sampaikan, ada orang salat di pohon, di bawah pohon yang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membaiat para sahabat di situ, baiatur ridwan. Pohonnya ditebang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini tempat, ini tempat bersejarah nih, kata Ka'bul Ahbar. Bikin masjid di sini. Ya, jangan nanti kamu nyerupai orang Yahudi. Asal ini sedikit bikin tempat ibadah, ini sedikit bikin tempat ibadah, ini bersejarah bikin tempat ibadah. Lama-lama banyak tempat ibadah. Gitu ya. Lalu kemudian ada satu bangunan atau musalla yang sekarang disebut dengan musalla atau tempat Al-Umari. Kali itu sahabat Umar yang apa namanya, yang melakukan itu salat di situ. Lalu kemudian dipindahkan at-turab, tanah dari batu itu dengan serbannya Umar. Dan kaum muslimin juga memindahkannya. Lalu kemudian orang-orang Yordan juga ikut membantu sisanya. Nah, ada satu tempat tadi, Sakhra ini tempatnya orang Yahudi ini. Ya, tempat orang Yahudi. Jadi ada satu batu yang biasanya di situ orang-orang Yahudi beribadah di situ. Nah, orang-orang Romawi ini kan agamanya Nasara. Mereka menjadikan itu sebagai tempat pembuangan sampah. Itu tempat itu yang orang Yahudi pada ibadah di situ, jadi kiblatnya orang Yahudi itu.
jadi tempat pembuangan sampah oleh orang-orang Romawi yang notabenenya Nasara. Bahkan sampai ada selokan lah, kalau bahasa kita sekarang itu selokan, yang dimana na'udzubillah kaum wanita membuang pembalutnya ketika dipakai haid itu ke situ, supaya nanti ujungnya ya ke Sakhrah itu, tempatnya orang Yahudi. Kenapa? Itu sebagai balasan bagi orang Yahudi yang dimana mereka dulu menyalib orang yang diserupakan oleh Allah seperti Nabi Isa di tempat tersebut. Ya, makanya kemudian, terus kemudian orang Yahudi ya tadi setelah disalib, lalu kemudian orang itu dikuburkan, orang Yahudi melecehkan dengan melemparkan kotoran atau sampah di kubur orang yang dianggap sebagai Nabi Musa tersebut. Nabi Isa tersebut. Nah, makanya sekarang dibalas sama orang Nasara gantian. Kiblatnya orang Yahudi, lemparin sampah oleh mereka. Tapi akhirnya itu namanya disebut dengan Qumamah. Qumamah itu ya sampah itu. Ya. Tapi akhirnya kemudian ya dibangun oleh orang Nasara satu tempat ibadah, gereja di sana yang disebut dengan Qumamah. Lihat bagaimana perseteruan antara Yahudi dan Nasara. Mereka berseteru. Ya, mereka berseteru, ya perang, berseteru juga. Jadi kalau memang kemudian dengan kaum muslimin berseteru, iya berseteru terus. Sampai nanti keluarnya Dajjal dan seterusnya kan ya. Terus memang berperang. Enggak ada istirahatnya, enggak ada. Enggak ada perdamaian, enggak ada. Nah, singkat cerita, maka pada saat itu Baitul Maqdis dikuasai oleh kaum muslimin. Baitul Maqdis dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, lalu kemudian wilayah Persia, jadi kan ada dua ini, ada pasukan yang di Persia, ada pasukan yang untuk menguasai Baitul Maqdis atau Syam ada. Sedangkan selanjutnya di tahun ke-17 wilayah Persia ini ada Tustar, ya ada Sus, dan pada saat itu penguasanya di sana adalah Hormuzan. Yang menjadi penguasanya Hormuzan. Nah, rajanya Yazdajir namanya. Yazdajir menggiring pasukannya, dia semangati pasukannya untuk memerangi orang-orang Arab. Sampai sebelumnya sudah ada perjanjian untuk berdamai, tetapi mereka melanggar. Akhirnya kemudian terjadilah peperangan-peperangan. Dahulunya kan ada perang Qadisiyah, ya. Jadi setelah perang Qadisiyah, yang dimana kaum muslimin menang, kita sudah bahas perang Qadisiyah, dimana kaum muslimin pada saat itu menghadapi pasukan orang-orang Persia, pemimpinnya Rustum, ya, yang pasukannya aja 80 ribu orang, dan kaum muslimin menang. Kita masih teringat bagaimana Rustum dikalahkan pada saat itu. Setelah itu damai, bikin perjanjian damai. Namun ternyata Yazdajir ini rajanya malah justru melanggar itu dan memulai untuk peperangan kembali. Umar bin Khattab radhiyallahu an dengar, maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an meminta sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengirim pasukan perang yang satu daerah namanya Ahwaz untuk menyerang ini apa namanya Hormuzan. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus An-Nu'man ibn Muqarrin sampai ke satu tempat yang namanya Rama Hormuz. Nah, ini gitu ya. Jadi Rama Hormuz ini nama satu daerah di Persia. Nah, orang yang berasal dari situ, iya, nama belakangnya dikasih tambah ya nisbat Rama Hormuzi. Ini enggak ada hubungannya sama yang lagi antum rame, enggak ada. Ini lagi bahas sirah. Jangan diseret-seret ke sana ya. Nah, ini jadi masalah ini nanti ini.
enggak ada hubungannya. Gitu. Ada salah seorang para ulama, ada ulama yang disebut-sebut penulis atau yang mengumpulkan ilmu mustalah hadis. Ya. Itu nama belakangnya Roma Hurmuzi. Nah, itu nama daerah. Cuman mungkin karena orang Indonesia enggak tahu, dikira oh itu bagus dijadiin nama orang, padahal itu orang dari daerah itu nama belakangnya apa? Roma Hurmuzi, seperti Al-Bukhari, ya kan? Dari Bukhara, kemudian An-Nawawi dari Nawa, Al-Farisi dari Persia, gitu. Orang Indonesia enggak ngerti, ambil aja bagus nih nama gitu ya. Jadi ada sejarahnya ternyata. Ya. Jadi satu tempat yang namanya Roma Hurmuz. Ya. Nah, akhirnya kemudian terjadi peperangan nih antara Hurmuzan, itu pemimpinnya, pemimpin pasukan perang dari Persia namanya Hurmuzan, yang kemudian lari. Hurmuzan tadinya di Roma Hurmuz perang, lalu kemudian peperangan terjadi, kalah, Hurmuzan lari ke wilayah Tustar. Tustar. Ini juga wilayah Persia. Nanti ada salah seorang ulama namanya Sahal bin Abdillah At-Tustari. Ini dari Tustar dia. Aslinya dari Tustar. Wilayah Persia. Nah, dari sini kita nanti tahu, oh ini nama daerah. Itu ya, Tustar. Nah, memang yang agak susah-susah itu nama daerah Ajam. Kayak ini. Tadi Roma Hurmuz. Itu kan Ajam. Nama Ajam, bukan nama Arab ya. Roma Hurmuz. Kemudian Tustar. Itu nama-nama Ajam, bukan nama-nama Arab. Ajnadin. Itu nama-nama Ajam. Jadi nama-nama yang bukan nama daerah, yang bukan Arab. Nanti lagi ada wilayah-wilayah Nisabur. Nisabur itu nanti dari Persia terus ke arah Asia. Itu nanti ada Nisabur. Azerbaijan itu nanti ada. Itu disebutkan di dalam sirah itu. Ya, Nisabur kan negerinya Imam Muslim. An-Nisaburi. Nisabur. Nanti lagi ada Kirman. Ada yang membacanya Karman. Nah, orang yang dari situ Karmani atau Kirmani. Loh, ya ini serius ini. Enggak bercanda ini. Ini lagi jelasin. Iya. Betul tuh. Jadi orang dari situ namanya, nama belakangnya Al-Kirmani atau Al-Karmani. Ya, cuman orang Indonesia terus pakai itu ya, enggak apa-apa, gimana lagi? Orang mana itu ya? Ya enggak apa-apa deh. Namanya siapa? Bukhari, padahal bukan orang Bukhara. Nah, itu. Ya singkat cerita, lari ke Tustar. Dikejar oleh kaum muslimin. Hurmuzan dikejar. Sampai kemudian akhirnya dikepung di sana. Dan peperangan begitu dahsyat, hebat terjadi di antara dua pasukan. Dan akhirnya sampai kaum muslimin berkata kepada sahabat Al-Barra Ibn Azib. Dan sahabat Al-Barra Ibn Azib ini adalah orang yang diijabah doanya oleh Allah Rabbul Alamin. Diijabah doanya. Ya Barra, aqsim ala rabbika liyahzimannahum lana. Doa kepada Allah agar supaya Allah membuat musuh kita ini kalah. Allahumma zimhum lana washtashhidni, kata Al-Barra Ibn Azib. Ya Allah, ini jadikan musuh ini kalah, porak-poranda, lari, tunggang langgang, dan jadikan aku mati syahid. Dan pada saat itu sahabat Al-Barra Ibn Azib membunuh 100 orang. Perang tanding langsung. Satu kalah, satu kalah, terus sampai 100 orang. Masya Allah. Singkat cerita, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Hurmuzan dan pasukannya kalah. Sehingga mereka sudah terdesak. Sudah terdesak ini mereka. Sudah terdesak. Akhirnya kemudian ada seseorang dari Persia meminta jaminan keamanan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari agar supaya tidak dibunuh. Abu Musa al-Asy'ari kasih, ya. Setelah itu, ini kan ada satu orang Persia minta jaminan keamanan, akhirnya diberi jaminan, Anda bawa kaum muslimin gak akan bunuh saya, ya. Akhirnya kemudian diberitahukan sama mereka, ini kan dia sudah terdesak nih,
Hormuzan dan pasukan terdesak masuk ke satu wilayah yang di mana mereka terkepung, nggak bisa apa-apa. Tapi kaum muslimin pun nggak bisa masuk. Akhirnya kemudian ada satu orang tadi, dia minta jaminan keamanan, dia beri jaminan keamanan, dikasih tahu nih masuknya dari sini nih. Ya, cara masuk negeri ini yang mereka ngumpet di situ, bersembunyi di situ, ini lewat sini, seperti kayak tempat saluran air lah. Akhirnya kemudian mereka pun masuk dari situ, ya, di malam hari, sehingga kemudian mereka pun bisa membunuh penjaga, dan akhirnya pintu dibuka, kaum muslimin bertakbir, akhirnya masuk ke daerah tersebut. Dan itu mendekati waktu subuh. Sehingga peperangan terjadi, pecah peperangan, dan kaum muslimin belum bisa salat subuh kecuali matahari terbit. Sampai matahari terbit, baru peperangan terhenti, baru kemudian kaum muslimin bisa apa? Bisa salat subuh. Berkata Anas bin Malik, Anas bin Malik ikut perang pada saat itu. Hadartu 'inda munahadati Hisn Tustar 'inda ida'atil fajr washtadda ishti'alul qital falam yaqdiru 'ala shalah falam nusalli illa ba'da irtifa'in nahar. Saya ikut hadir ketika mengepung benteng yang ada di satu daerah namanya Tustar, ketika waktu fajar sudah datang dan peperangan terus terjadi, tidak bisa para sahabat melakukan salat dan kami tidak salat kecuali setelah matahari tinggi. Kami pun salat dan kami bersama dengan sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, akhirnya kemudian kami pun diberikan kemenangan. Wa qala Anas, wa ma yasurruni bitilka salati dunya wa ma fiha. Dan tidak bisa menandingi kebahagiaanku dengan salat yang bisa kulakukan itu, dunia seisinya enggak bisa. Lihat, perhatikan. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka bisa salat, itu jauh membahagiakan mereka, menggembirakan mereka, melebihi kegembiraan mereka mendapatkan dunia seisinya. Masya Allah. Dan Anas bin Malik setelah ini setiap beliau mengingat kejadian ini nangis apa? Karena terlambat salat subuhnya. Masya Allah. Allahu Akbar. Akhirnya kemudian Hormuzan lari ke satu, kalau kayak kita satu istana lah. Lari, dia dikejar oleh kaum muslimin dan dia akhirnya terus melemparkan anak panah. Jadi dia tinggal sendirian di Hormuzan ini. Sampai kemudian akhirnya kena sahabat Al-Barra ibn Malik dan Majza'ah ibn Thawr, keduanya mati. Dan Hormuzan berkata, "Saya punya 100 anak panah." Dan tidaklah salah seorang di antara kalian yang maju, dia ada di satu bangunan ya, sembunyi di situ, melainkan saya akan terus melemparkan anak panah. Gak peduli, ya, gak peduli, saya akan membunuh 100 orang dengan satu anak panah saya. Kata kaum muslimin pada saat itu, terus apa yang kamu mau? Berikan jaminan keamanan kepada saya. Tapi syaratnya, saya ingin dibawa kepada pemimpin kalian, itu Umar, sehingga nanti biar dia yang memutuskan apa yang hendak dia putuskan atas diri saya. Oh ya sudah, ditangkap ceritanya Hormuzan, lalu kemudian dibawa ke Madinah. Nah di sini yang kita sudah pernah sebutkan, apa yang dikatakan oleh Al-Imamul Hafidh Ibn Kathir. Jadi di satu bangunan itu ternyata didapati ada jenazah. Di atas tempat tidur atau di atas dipan ada jenazah yang utuh. Yang kemudian ada kitab di sisi kepalanya. Ketika kitab itu dibawa, karena dengan bahasa Ibrani, lalu diterjemahkan, utuh masih, kecuali hanya beberapa helai rambut di bagian belakang sini saja. Jadi ini termasuk bukti apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, bahwa para nabi, para rasul jasadnya tidak hancur. Jasadnya tidak hancur. Kok bisa ada di situ? Ternyata orang-orang Persia ini ketika mereka enggak turun hujan, mereka berdoa kepada Allah. Bertawassul dengan
fisiknya nabi tersebut dibawa keluar. Turun hujan, bawa masuk lagi. Nanti kalau kapan kering gitu lagi, ya sama, bawa keluar lagi. Gitu. Jadi bertawassul dengan zatnya nabi, fisiknya nabi. Jadi ini tidak diperkenankan di dalam Islam. Ya, dalam Islam enggak diperbolehkan, enggak diperkenankan. Maka setelah diberitahukan itu, Khalifah Umar beritahukan yang mana tempatnya, tutup semuanya. Agar supaya nanti tidak lagi diperlakukan seperti itu, masjid. Akhirnya datang ke masjid, ternyata Khalifah lagi tidur di salah satu pojok masjid, dan Masjid Nabawi pada saat itu lantainya pasir. Enggak ada karpetnya. Kata kaum muslimin yang emang enggak ada, laisa lahu hajibun wala harisun, enggak ada penjaganya, enggak ada pasukan pengamannya. Dengar suara itu, Khalifah Umar bangun. Lalu duduk. Siapa ini? Hurmuzan. Ya ya, bawa ke sini. Ma hujjatuka wa ma udhruka fi naqdikal ahda marratan ba'da marrah. Apa alasanmu berulang-ulang melanggar perjanjian? Faqala al-Hurmuzan, akhafu an taqtulani qabla an ukhbirak. Saya khawatir engkau membunuhku sebelum aku beritahukan kepadamu. La takhaf dhalik, enggak usah takut. Kasih tahu. Kamu enggak akan dibunuh sebelum kamu kasih tahu. Akhirnya Hurmuzan apa? Dia minta air. Saya minta air, saya mau minum. Ya, ambilkan air. Ketika disediakan, dia mau minum, tangannya gemeteran. Kenapa tangannya gemeteran? Saya khawatir saya lagi minum, Anda bunuh saya. Faqala Umar, la ba'sa 'alaik hatta tashrab. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Minum, minum. Kamu enggak akan dibunuh, kamu enggak akan dibunuh. Minum. Ya, akhirnya kemudian bukannya dia malah minum, malah dibuang itu airnya. Dan enggak minum. Ambilkan air lagi, kata Umar. Ambilkan air lagi. Ya. Jangan kalian mengumpulkan dua keburukan pada orang ini. Keburukan yang pertama, haus. Keburukan yang kedua, mati. Jangan sampai dia mati dalam keadaan haus. Itu dua keburukan, enggak boleh. Dibawakan air, tapi enggak mau minum. Lalu Umar katakan, kalau begitu Anda mau saya bunuh. Ah, kan tadi Anda bilang, saya enggak akan dibunuh sampai saya minum. Makanya saya enggak minum. Jadi kalau saya enggak minum-minum, Anda enggak akan bunuh saya. Kata Anas bin Malik yang hadir pada saat itu, sadaq ya Amirul Mukminin. Benar dia wahai Amirul Mukminin. Kata Umar, wahai hak ya Anas. Celaka, ini terjemahan bebas. Celaka wahai Anas. Masa saya berikan keamanan kepada orang yang sudah membunuh Al-Bara dan Majzah? Ya. Lalu kata Umar, khada'tani, kamu sudah nipu saya ya. Gitu. Kamu enggak akan dibunuh sampai minum. Makanya dia enggak minum-minum biar enggak dibunuh. Wallahi la an khadi. Demi Allah, kata Umar, saya enggak akan tertipu lagi illa an tuslima, kecuali kamu mau masuk Islam. Fa aslama al-Hurmuzan. Akhirnya Hurmuzan masuk Islam. Wa lamma qila lahu lima lam tuslim min qabl? Kenapa kamu enggak masuk Islam dari awal aja, dari waktu di sana? Apa kata Hurmuzan? Khashitu ayyuqal aslama khawfan minas saif. Saya khawatir orang-orang akan mengira saya ini masuk Islam hanya karena takut pedang, takut dibunuh. Makanya dia mau ketemu Umar dan seterusnya. Dia mau ketemu Khalifah Umar, dan juga dia ingin supaya menunjukkan bahwa lihat bagaimana orang di masa dulu menjaga kehormatan dirinya. Gak mau saya disebut-sebut masuk Islam hanya karena takut pedang dan seterusnya. Jadi akhirnya dia masuk Islam. Tapi nanti ada kisah tersendiri nih terkait dengan kematiannya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan Hurmuzan ini. Di Hurmuzan ini nanti dia bersekongkol dengan Abu Lu'lu' al-Majusi. Walaupun bukan eksekutornya, bukan Hurmuzan Abu Lu'lu' al-Majusi, tapi sangat kuat sekali Hurmuzan ini yang memberikan informasi-informasi kepada Abu Lu'lu'. Dan ada satu orang lagi, Nasrani, yang kemudian Abu Lu'lu' pun bisa melakukan apa yang dia hendak lakukan, yaitu menikam Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah itu.
Itu terkait dengan kisahnya Hurmuz. Lalu kemudian tahun 18 terjadi yang disebut dengan Amur Ramadah. Yaitu disebut dengan Amur Ramadah, tahun arang ya. Ramadah itu arang. Kenapa? Karena air sangat sedikit sehingga tanah berwarna hitam karena enggak ada airnya seperti arang. Ini terjadi selama 9 bulan. Masa-masa paceklik di masa Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Akhirnya kemudian Umar Ibn Khattab mengirim surat kepada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari di Basrah ya, dan kepada Amr Ibn Al-As, wa ghawthahu li ummati Muhammadin, mohon pertolongan kepada Allah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mohon pertolongan kepada Allah menunaikan salat apa? Istisqa. Akhirnya dia disuratin di Basrah kaum muslimin salat istisqa. Diminta untuk salat istisqa. Yang di Syam juga sama, salat istisqa juga. Yang di Madinah juga salat istisqa juga. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an mendatangi pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas pun berkhutbah lalu kemudian memimpin salat istisqa. Diminta oleh sahabat Umar, paman Nabi, untuk berkhutbah salat istisqa, memimpin salat istisqa. Kemudian berdoa paman Nabi, Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami beribadah, hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Allahumma fir lana warhamna warda 'anna. Ya Allah, beri kami rahmati kami dan ridai kami. Tidaklah mereka pulang kecuali turun hujan. Ya, tidaklah mereka pulang kecuali apa? Turun hujan. Makanya Anas bin Malik cerita. Anas bin Malik cerita, anna Umar bin Al-Khattab kan idza qahatu istasqa bil Abbas ibn Abdul Muthalib. Bahwa Umar bin Al-Khattab ketika manusia mengalami masa-masa sulit, kering, paceklik, enggak ada turun hujan, Umar meminta kepada paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib agar supaya berdoa kepada Allah supaya Allah turunkan apa? Hujan. Seraya Umar berkata, Allahumma inna kunna natawassalu ilayka binabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi'ammi nabiyyina fasqina qala fayusqaun. Kata Umar, ya Allah, kami dulu ketika nabi kami masih hidup, kami bertawassul kepada nabi kami, minta didoakan kepada nabi. Ingat kisah orang Arab Badui yang ketika Rasul sedang khutbah Jumat, dia masuk masjid Rasul, enggak turun hujan. Halakal mal wa ja'al ayal. Harta kami hancur, hewan ternak kami mati, keluarga kami kelaparan, enggak turun-turun hujan. Berdoa kepada Allah agar Allah turunkan apa? Hujan. Rasulullah SAW pun berdoa pada saat itu kan. Akhirnya mereka pulang dari salat Jumat apa? Kehujanan. Ternyata hujannya sampai Jumat depan. Enggak berhenti-berhenti. Akhirnya orang itu lagi, ada yang menyebutkan orang itu lagi, ada yang mengatakan orang lain lagi, Rasul kalau begini hancur juga kami. Ya, hancur juga kami. Maka kemudian Rasul pun berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala al-akam wal jibali wal dhirabi wa butunil audiyah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, turunkan hujan menjadi manfaat bagi kami, jangan jadi musibah atas kami di gunung-gunung, di lembah-lembah, di bukit-bukit. Akhirnya hujan pun berhenti. Nah, itu di masa apa? Masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, Umar bin Khattab enggak datang ke kuburannya Rasulullah. Umar bin Khattab tidak apa? Tidak datang ke kuburannya Rasulullah, tapi ngedatangin siapa? Pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meminta kepada paman Rasulullah yaitu Abbas bin Abdul Muthalib untuk mendoakan. Jadi khutbah, lalu kemudian habis khutbah
salat istisqa, lalu mimpin beliau yang berdoa, Abbas bin Abdul Muthalib yang berdoa. Kaum muslimin mengamini doanya Abbas bin Abdul Muthalib. Dan kejadian ini perlu kita ingat di Madinah. Kejadian di mana? Madinah. Kenapa Khalifah Umar, sahabat Umar tidak mendatangi kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sini terdapat faedah bahwa yang dikatakan oleh para ulama, tawassul dengan orang saleh yang masih hidup, yang dimaksud bertawassul dengan doanya orang saleh. Itu saja masih ada perinciannya. Perinciannya bagaimana? Apabila yang kita hadapi ini permasalahan terkait dengan kaum muslimin artinya masalahnya bukan masalah kita sendiri, tapi masalah orang banyak. Boleh. La haraj, enggak ada masalah, tidak ada penghalang, datang kepada orang saleh, doakan kepada Allah agar kami dilepaskan dari berbagai macam keburukan ini. Boleh, enggak ada masalah. Masih hidup, minta didoakan, bertawassul kepada Allah dengan doanya orang saleh. Namun apabila itu terkait dengan masalah pribadi, lebih baik dan lebih utama tidak. Bukan enggak boleh. Lebih baik, lebih utama apa? Tidak. Dan ini buktinya atau dalilnya adalah terkait dengan ingat perempuan yang sakit punya penyakit ayan? Hadisnya ya. Minta Rasul doakan saya, Rasul. Kata Rasul, Anda mau saya doakan atau mau sabar aja? Kalau sabar saya dapat apa, Rasul? Dapat surga. Ya sudah, saya sabar aja, Rasul. Tapi doakan saya kalau lagi penyakit saya kambuh, aurat saya tidak tersingkap, tidak terbuka. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim. Yang sampai sahabat Abdullah bin Abbas katakan, tahukah kalian ada wanita penduduk surga? Siapa? Ini dia perempuan ini. Mengapa ketika wanita ini datang, Rasul doain saya, Rasul enggak langsung, ya saya doakan, tapi mau saya doakan atau Anda bersabar saja? Karena permasalahan yang sedang dihadapi pribadi dia atau untuk seluruh kaum muslimin? Pribadi. Nah, itu perinciannya gitu ya. Jadi bertawassul dengan doanya orang saleh yang masih hidup secara umum boleh. Secara umum apa? Boleh. Mau masalah pribadi atau masalah kaum muslimin secara keseluruhan boleh. Tetapi apabila itu masalah pribadi, lebih utama tidak. Lebih utama apa? Tidak. Tadi Rasul bukannya mengatakan enggak boleh, enggak, tapi lebih utama apa? Tidak. Lebih utama tidak. Kamu mau sabar atau mau saya doain aja? Jadi Rasul kasih pilihan. Terus kalau saya sabar apa Rasul? Ya, dapat surga. Saya sabar aja kalau begitu. Nah, di situ kemudian ada perincian. Seingat saya, wallahu a'lam, perincian ini juga yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Gitu. Jadi, boleh datang kepada orang saleh minta didoakan, bertawassul dengan doanya orang saleh masih hidup, boleh. Tapi kalau itu masalahnya pribadi, urusannya pribadi, lebih baik tidak. Ingat, bukan berarti enggak boleh ya. Lebih baik apa? Tidak. Makanya itu pula minta diruqyah dengan ruqyah yang syar'inya sesuai dengan syariat, karena itu masalah pribadinya, lebih baik apa? Nah, itu. Lihat. Ya? Hubungannya antara hadis yang kita bahas terkait dengan wanita yang minta didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lalu dia bersabar, dengan hadis orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, humul ladzina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak minta dia apa? Diruqyah. Ruqyahnya sesuai syariat. Walau itu sudah jelas ya, ruqyahnya mesti harus sesuai syariat, tapi lebih baik dia tidak. Bukan berarti meminta diruqyah yang sesuai dengan syariat tidak boleh, bukan. Ya, jangan salah paham ya. Tapi lebih baik apa? Nah, tidak. Lebih baik tidak. Dan tentu yang juga harus diperhatikan adalah tidak mengandalkan orang yang kita minta supaya dia mendoakan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak mengandalkan dia. Artinya tidak. Nah, justru karena kalau urusan pribadi tidak, sebaiknya tidak, itu agar supaya tidak ada
kecenderungan dalam hati bahwa kita terlampau mengandalkan apa? Mengandalkan makhluk ini. Itu mengapa dianjurkan kalau untuk urusan pribadi. Beda kalau urusan kaum muslimin. Urusan kaum muslimin kan bukan cuma urusan dia. Sehingga kecenderungan hati itu tidak begitu besar. Kecenderungan hati apa? Tidak begitu besar karena bukan hanya masalahnya dia sendiri. Kecondongan hati tidak begitu besar. Tapi kalau itu masalah pribadinya sendiri, kecondongan hati atau mengandalkannya potensinya jauh lebih apa? Lebih besar. Itu makanya sebaiknya tidak kalau itu masalah pribadi. Jelas ini ya? Agar supaya paham. Nah, baik. Kembali lagi terkait dengan tadi, ini kan perbuatannya Umar ini perbuatannya Khulafa Ar-Rashidun, betul enggak? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafa Ar-Rashidin al-Mahdiyyin min ba'di. Itu yang pertama. Yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu an seperti tadi berulang-ulang sering kita sampaikan, ini adalah termasuk di antara sahabat, bukan berarti yang lain tidak, yang sangat perhatian terhadap pintu-pintu yang bisa menghantarkan kepada apa? Kesyirikan. Sampai tadi urusannya itu, bangun masjid sini, kamu kayak orang Yahudi aja. Bahkan termasuk perkataan yang sangat terkenal datang dari Khalifah Umar adalah tungqadu urul islami urwatan urwatan liman nasha'a fil islami walam ya'rifil jahiliyah. Terlepas ikatan keislaman dari seseorang satu persatu, yaitu pada orang yang dia tumbuh dalam Islam, besar dalam Islam, tapi tidak kenal perkara-perkara jahiliyah. Artinya, dia orang Islam, tapi tidak tahu perkara jahiliyah, bisa jadi dia tuh pada perkara jahiliyah, sedangkan dia tidak sadar. Umar bin Khattab radhiyallahu an tumbuh dalam masa jahiliyah. Betul? Iya kan? Lalu kemudian masuk Islam. Tahun 5 kenabian atau tahun 6 kenabian, Umar bin Khattab baru masuk Islam. Itu bahkan tadinya sangat menentang Islam, memusuhi Islam, musuhi kaum muslimin. Tapi itu berarti menunjukkan beliau ini sangat paham sekali seluk-beluk kesyirikan dengan berbagai macam pintu-pintunya. Catat itu. Itu mengapa kemudian sikap kehati-hatian Khalifah Umar begitu sangat terlihat sekali ya tadi. Bikin masjid sini, kamu kayak orang Yahudi aja, jangan. Kamu kenapa sholat di sini ini? Ini pohon dulu Rasul membaiat para sahabat di sini, Khalifah. Tebang. Jadi potensi mau menuju ke sikap berlebihan aja, belum berlebihannya belum. Baru mau menuju pada sikap berlebihan, mengutamakan sesuatu tanpa ada dalil hanya karena faktor latar belakang histori sejarah, itu aja udah ditutup, tutup. Iya. Dan memang semestinya seperti ini, menghadapi kesyirikan tuh setiap potensinya harus ditutup, enggak boleh dibuka. Nah, baik. Itu begitu fahamnya Umar sehingga Umar tidak mendatangi kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perbuatan Khulafa Ar-Rasyidun dan jelas ini perbuatan salaf. Betul? Betul, baik. Beberapa waktu lalu ada salah seorang rekan saya. Dia kirim, tapi di grup. Kami punya grup. Lalu dia kirim. Ya ustaz juga ya, kirim. Bahwa ada seorang ulama ahli hadis namanya ini, ketika dia sedang di Madinah kelaparan, lalu kemudian dia pun berkata, Al-ju' ya Rasulullah, Al-ju' ya Rasulullah. Kalau bahasa kitanya, wahai Rasul kami kelaparan, wahai Rasul kami kelaparan. Sampai akhirnya kemudian mereka pun, udah kita istirahat aja, tidur berteduh di bawah pohon. Ya kalau memang kemudian Allah takdirkan kita mati, ya biar kita matilah. Lalu kemudian, tak lama datang seorang A'rabi. A'rabi itu Arab Badui datang. Bawa makanan. Ini makanan buat kalian. Masya Allah, kamu kok bisa nganterin makanan buat kami begini? Ya, saya mimpi. Di dalam mimpi kamu minta tolong kan sama Rasulullah? Ya, di dalam mimpi kamu datangi kubur. Di dalam mimpi saya didatangi Rasulullah bilang tolong itu. Ada orang-orang yang minta tolong kepadaku dengan mendatangi kuburku.
gitu. Dia kirimkan itu. Lalu dia katakan, ini hujjah, ini dalil katanya, bahwa para ulama terdahulu dari kalangan ahli hadis bertawassul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Saya tidak mau jawab. Jadi pada berdebat. Iya, dia yang mereka ahli hadis yang berilmu, mengerti itu, bertawassul dengan Rasul setelah Rasul wafat, bahkan mendatangi kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Rasul wafat. Hujjah apa lagi yang membuat orang menolak itu jadi menerima, kata dia begitu. Sebenarnya jawabannya sederhana. Kalau kita hitung timbang-timbang ya, perbuatan itu ulama ahli hadis itu pun kalau betul riwayat itu, dengan perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mana yang kita dulukan? Perbuatan Umar, yang dimana di masa Umar masih hidup kibarus sahabah, para sahabat-sahabat senior masih hidup, masih ada di Madinah. Kita tidak dapati dari mereka. Nah, ini yang disebut dengan manhaj. Ini diantaranya begini. Karena orang tidak tahu bagaimana berhujjah, metodologi berhujjah, sehingga asal ada riwayat yang menurut dia bisa membenarkan apa yang dia yakini, apa yang dia fahami, dia pegang sebagai hujjah. Dia pegang sebagai dalil. Ya. Ini handphone atau alarm apa? Alarm ya. Ini yang disebut dengan manhaj. Ini manhaj itu begitu. Loh, perbuatannya Umar bin Khattab radhiyallahu an itu terjadi di tengah-tengah para sahabat. Para sahabat hadir ada hidup pada saat itu. Anas bin Malik bahkan cerita. Anas bin Malik cerita. Itu berarti kan para sahabat ada pada saat itu. Tak ada satupun mereka yang mengingkari. Itu dia bisa dikatakan yusbih, ijma', mirip seperti ijma'. Di antara mereka, bahwa enggak ada di antara mereka yang mendatangi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Alju' ya Rasulullah, wahai Rasulullah lapar kami. Wahai Rasulullah kami enggak turun hujan." Adapun perkataan Umar, "Ya Allah, kami dulu datang kepada Nabi bertawassul," maksudnya ketika masih hidup. Sekarang wafat, maka kami datang kepada pamannya Nabi. Nah, itulah makanya para ulama katakan, anda bawakan ayat, bawakan hadis, lihat fahamnya Khulafa ar-Rashidun, pemahamannya para sahabat, praktiknya mereka, penerapannya mereka gimana. Ini yang disebut dengan manhaj. Ini manhaj. Tidak mengikuti kullu man habba wa dabba. Tidak ngikutin angin ke timur, ikut ke timur. Angin ke barat. Orang pada lari ke selatan, kita ikut lari ke selatan. Oh, ini ada hujah nih, perbuatan ulama ini begini. Masa anda salahin? Dia itu ahli hadis, hafal jutaan hadis. Lu gak ada urusan lah, Khalifah Umar gak begitu. Ya? Ini yang disebut dengan, apa istilahnya? Orang ya tadi gak bermanhaj dalam beragama. Gak punya cara, metode. Oh, ini ulama ini fatwain begini kok. Sahabatnya gimana? Lah yang anehnya kok dia berdalil dengan mimpinya orang Arabi tadi. Itu orang Arabi mimpi datang itu. Itu jadi hujjah. La ilaha illallah. Saya mimpi, dalam mimpi saya Rasulullah datang. Kamu tolong itu. Mereka minta tolong sama saya, datang ke kubur saya. Bantu dia. Bantu mereka. Berhujjah dengan mimpinya orang Arabi. Perbuatannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu enggak dijadikan hujjah. Sedangkan masanya masih dekat dengan masa nubuwah, masa kenabian, masa kerasulan. Amur Ramadhan tahun 18 kan? Sedangkan Rasul wafat tahun 11, cuman berjeda 9 tahun. Dekat dengan masa nubuwah, dengan masa kenabian. Di sini penting orang memahami metode, cara memahaminya gimana ini. Jangan setiap ini ada kok ulama ahli hadis yang enggak maksum, tidak maksum. Dan Rasul telah jelaskan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Ini metode ilmiah, bukan
bukan musuh-musuhan, enggak. Kita menjelaskan dia menyanggah, kita jelaskan sanggahannya juga dengan ilmiah ini. Perbuatan Umar gimana? Kalau mau pakai timbang-timbangan, mana yang lebih kuat? Perbuatannya Umar atau perbuatannya itu? Ya perbuatan Umar. Ditambah lagi tadi kita katakan, Umar itu sangat memahami akar-akar pintu-pintu kesyirikan. Faham betul ya. Dia tadinya kan termasuk orang yang berbuat kesyirikan itu, maka dia faham betul. Maka setiap potensi-potensi itu ditutup. Dan di zaman Khalifah Umar ini banyak dikutip juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya termasuk yang sangat ketat melarang tasyabbuh dengan orang-orang kafir Umar. Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Ketat sekali. Makanya tadi, kamu kayak orang Yahudi aja. Kamu meniru Yahudi ya. Asal ada tempat bersejarah, bikin tempat ibadah, bikin masjid. Kamu meniru Yahudi. Ya. Nah itu lihat. Ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil tentang Amur Ramadhan. Lalu kemudian selanjutnya, tahun 21 Hijriah, dikenal dengan Perang Nahawand. Ini juga sama, Nahawand ini satu wilayah masuk wilayah kekuasaan Persia. Ya, Nahawand. Nah, kaum muslimin pada saat itu ada 30.000 dipimpin An-Nu'man Ibn Muqarrin setelah tadi perang melawan Hurmuzan tadi menang, bergerak terus kaum muslimin terus bergerak. Kan diutus sama sahabat Amr Ibn al-As, Sa'ad bin Abi Waqqas, An-Nu'man Ibn Muqarrin. Maka tahun 21 An-Nu'man Ibn Muqarrin bergerak untuk menyerang satu daerah, satu wilayah yang disebut dengan Nahawand. Ini juga bukan nama Arab ini. Nama Arab. Kadang enggak ada nama Arab. Nun ketemu dal itu susah itu. Nahawand. Nah, itu kan waqafnya di situ. Oh, mereka orang-orang Persia itu ada satu benteng. Benteng dan enggak bisa ditembus oleh kaum muslimin. Gimana ini caranya ini? Akhirnya ada salah seorang yang bernama Tulaihah Al-Asadi. Ingat enggak nama Tulaihah Al-Asadi? Ada yang ingat? Ini dulunya sempat ngaku Nabi palsu, taubat ini. Zamannya Khalifah Abu Bakar, dia sempat ngaku jadi Nabi palsu, taubat. Dan akhirnya dia masuk dalam barisan kaum muslimin. Kata Tulaihah Al-Asadi, saya punya saran, usul. Supaya mereka bisa keluar dari benteng mereka. Karena kalau kita serang mereka di benteng mereka, mereka bertahan, kita terbuka pertahanan kita. Kita kalah, kemungkinan kita kalah. Jadi gimana? Begini. Utus pasukan kecil-kecil aja untuk mancing-mancing mereka. Ketika pasukan kecil ini mereka serang dari dalam benteng, pasukan kecil yang menyerang ini kelihatan lari kalah, nanti mereka keluar ngejar. Kalau nanti mereka keluar kejar, mereka sudah keluar semua dari benteng, gak ada, baru kemudian kita serang. Sehingga kita gak perlu masuk ke benteng mereka. Kita juga gak perlu susah payah untuk menembus benteng mereka. Pada saat itu An-Nu'man Ibn Muqarrin setuju. Wah, ini ide bagus ini. Ya. Ide bagus kalau begitu. Akhirnya kemudian Nu'man memerintahkan Mujarradah Ibn Al-Qa'qa' bin Amr, kamu pimpin pasukan kecil untuk ya panas-panasin mereka. Dipanasi dulu. Kecil aja, gak usah banyak. Nah, ini hari ini ya akhi, perang seperti ini masih terus dipakai metodenya. Antum mesti faham. Jadi baca sirah itu banyak ilmunya. Cuman perangnya hari ini bukan perang apa? Perang fisik sudah, perang yang lain. Tes. Hah? Coba dites gimana nih responnya. Sedikit aja dulu, dikit. Kasih isu yang kecil-kecil aja dulu gimana responnya ya. Lempar. Gimana responnya? Apalagi kayak sekarang medsos itu bisa dideteksi antum. Komunitas itu bisa dideteksi lewat medsos. Lemparin satu isu, lalu kemudian muncul orang dengan pandangan-pandangan. Itu bisa dipetakan. Buka, seret, si fulan punya pandangan begini, pandangan begitu. Dah.
dipantau terus bagaimana apa yang dia posting. Pantau terus, ini orang kebiasaannya mengamati masalah ini. Dia cenderungnya dengan masalah ini. Dia senangnya masalah ini. Misalnya sebagian orang, dia senang dengan masalah jihad, dia senang dengan masalah ini. Itu dipantau terus tuh. Ditambah lagi dengan medsos sekarang, antum suka update lagi di posisi mana ketahuan. Dia lagi di sini ini. Atau HP kita sekarang pun bisa kan? Seret, dia lagi di sana nih. Masyaallah. Dipancing dengan isu-isu tertentu dilempar. Bagaimana responnya nih? Makanya antum ya akhi, kemarin waktu kemarin itu kegiring antum. Ini makanya ngaji yang benar. Udah gampang dipetain yang pro coblos dengan yang enggak pro, udah kepeta itu. Udah kepeta itu. Akhirnya antum dibikin seolah-olah antum bertikai antara antum sendiri. Yang untung siapa ya akhi? Coba tuh berpikirnya gitu. Debat di medsos antara yang pro dan kontra. Yang kontra yang enggak setuju mengatakan, antum ini telah mengikuti satu sistem yang kufur. Gitu kan? Yang satu, ini darurat ya akhi, ini fatwa ulama kibar. Antum ini gimana sih? Enggak ngerti sih. Itu antum udah kebaca akhirnya. Sehingga nanti pada masa-masa, bukan lagi apa, pada akhirnya kelihatan kekuatan kita tuh rapuh sebenarnya akhirnya. Memang kelihatan di luar seakan-akan, walhamdulillah tentu kita tidak pungkiri, dakwah ini kayaknya marak menyebar. Tapi hakikatnya apa? Di dalamnya rapuh, berseteru. Udah sembunyikan aja udah artinya. Itu biasa berbeda pandangan. Ada tulisan bagus ini. Tulisannya Asy-Syaikh Nasadiq bin Muhammad Al-Baydani. Beliau ini aslinya orang Yaman. Asli orang Yaman. Belajar Masya Allah sampai ke Saudi, bertemu dengan para ulama'nya, kuliah dan seterusnya. Sampai beliau tulis kitab beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin secara umum, dan terkhusus lagi para ahlus sunnah. Termasuk beberapa permasalahan yang kita seringkali berbeda pandangan dalam masalah itu, dan bagaimana kita menyikapinya. Termasuk diantaranya tadi, fatwa sebagian para ulama yang membolehkan untuk terjun kepada pemilihan, dan seterusnya ada sebagian ulama yang tidak membolehkan. Udah gak usah terlalu inilah ya. Biasa. Sudah selesai. Kembali lagi ke majelis ilmu. Ya, bukan di situ dunia anda. Kembali lagi ke majelis ilmu, menuntut ilmu, memperbaiki diri, tauhid, mengamalkan tuntunan ajaran Nabi. Udah, itu memang ranah perselisihan para ulama pada tataran tadi, menimbang ini maslahat madarat, terjun atau tidak, itu aja udah selesai. Bukan berarti ridha dengan dengan sistem-sistem yang tidak sesuai dengan aturan syariat, bukan. Ya udah selesai sudah. Jangan lagi sibuk lagi. Ya? Gitu. Katanya si enggak terjun tapi postingannya salah input terus ini. Hai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fitnah luar biasa ini. Ya. Fitnah yang luar biasa, fitnah yang besar. Tahan diri, akhi. Tahan diri. Termasuk juga ini anak sampaikan, karena ini juga termasuk permasalahan yang beliau angkat. Ada kitabnya namanya Al-Wathiqah. Al-Wathiqah Al-Muhimmah itu. Kalau anda enggak salah ingat, itu termasuk di antara perselisihan atau perbedaan pandangan di antara sebagian para masyayikh. Udah jangan antum masuk antum. Arba'in Nawawi aja udah dulu antum ini. Ini orang kehilangan prioritas. Afwan, ada sebagian orang kadang pertanyaannya nih. Ya termasuk permasalahan yang sudah lama yang sering kali terulang itu terkait dengan guru kita Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah taala dengan sebagian masyayikh di Saudi, lajnah daimah dan biarin mereka membahas dengan ilmu. Kita penuntut ilmu ya saling menghormati. Kita enggak tahu, belum mengerti betul detail-detailnya. Ya, mungkin yang namanya manusia mungkin ada kekeliruan pada Syekh Ali Hasan Al-Halabi, mungkin manusia kan, mungkin pula ada kekeliruan dari sebagian masyayikh yang di lajnah daimah juga, mungkin salah menilai itu.
Iya enggak? Ayo kita juga jangan terus sikapnya ini kadang kita tuh terlalu keras pada sebagian permasalahan sehingga kemudian itu beliau hasil penelitian, beliau tuliskan itu hasil penelitian kurang lebih selama 25 tahun. Permasalahan internal Ahlussunnah. Dan tulisannya beliau ini sudah diajukan kepada tidak kurang dari 100 ulama dan da'i ahli sunnah termasuk kepada Syekh Salih Fauzan, Syekh Salih bin Abdulaziz Al-Syekh dan yang lainnya di Saudi. Mereka semua merekomendasikan buku ini. Di antaranya itu, udah masanya masyaikhan tuh enggak usah masuk, udah Arba'in Nawawi. Bahkan turun dari Arba'in Nawawi seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dalam Kitabul Ilm, Kitabul Ilm ada bukunya Syekh Utsaimin Kitabul Ilmi. Cari-cari kalau ada terjemahnya baca itu. Prioritas penuntut ilmu pertama kali memperbaiki bacaan Al-Quran. Memperbaiki bacaan Al-Quran enggak ikut giliran debat politis tampil terdepan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahsin enggak pernah hadir. Pelajaran bahasa Arab jilid 1 enggak khatam-khatam. Ini nasihat buat kita semua ya, bukan menjatuhkan antum, enggak. Nasihat prioritas karena termasuk godaannya sebagian orang yang sudah ngaji itu godaannya pengin buru-buru tergesa-gesa bicara masalah-masalah besar. Ntar dulu ada masanya. Orang kayak sebagian masyayikh aja datang kepada syekh yang lebih senior lagi. Syekh Sadiq itu pernah datang. Syekh, saya diminta oleh salah seorang syekh untuk mengambil sikap terhadap Syekh Fulan. Saya diminta harus membid'ahkan Syekh Fulan. Datang beliau kepada Syekh Abdul Muhsin. Ya Syekh, gimana Syekh? Sikap saya harus bagaimana? Saya diminta oleh Syekh Fulan untuk membid'ahkan Syekh Fulan dan seterusnya. Jangan. Bersikaplah lemah lembut dan seterusnya. Orang mesti ada kekeliruannya, ada kesalahannya. Nah, gitu. Ya, orang mesti ada kelirunya, ada apa? Antum tahu. Ini kita agak sedikit melebar karena ini penting. Ini terkait dengan manhaj juga. Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, ada ulama masuk dalam tingkatannya Sigharut Tabi'in. Sigharut Tabi'in, namanya Hammad bin Abi Sulaiman. Wafat tahun 119 Hijriah atau 120 Hijriah. Dan Hammad bin Abi Sulaiman ini gurunya Al-Imam Abu Hanifah. Dan salah satu muridnya Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai tabi'in. Antum bayangkan. Apa kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah? Beliau ini termasuk yang mengusung salah satu atau yang pertama kali bahkan mengusung pemikiran Murji'ah. Masya Allah, kaget kita bacanya. Yang mengatakan bahwa amal itu tidak termasuk iman, dia hanya buahnya iman saja. Kita baca itu, berfikirnya itu, Masya Allah, kalau orang levelnya Sigharut Tabi'in bisa terkena pemikiran yang menyimpang dan seterusnya, itu dia ada kekeliruan, mesti kita katakan ada kekeliruan. Tapi tidak lantas kemudian habis itu terus habis semuanya. Itu pun telah diingatkan oleh para ulama yang lainnya tentang masalah itu. Sampai Ad-Daruqutni, kalau tidak saya salah ingat, Ad-Daruqutni, salah ulama ahli hadis, ketika menyebutkan biografinya Hammad bin Abi Sulaiman, thiqatun, dia itu kuat, terpercaya dalam riwayatnya. Murji, tapi dia murji'ah. Coba antum bayangin gimana? Gimana itu? Lah kalau di kita kan nadanya naik turun kan berpengaruh ya. Kalau murji, itu bilang biasa. Murji, wah itu ada. Masya Allah ya. Coba itu lah, sudah. Terus gali ilmu, terus belajar. Tadi ada levelingnya. Sabar. Bertahan di majelis ilmu terus sedikit demi sedikit. Nggak usah terlalu sibuk dengan kullu man habba wa dabba itu ya. Ini kesana, ini kesini. Sibuk aja. Naam, kita lanjutkan. Akhirnya kemudian Al-Qa'qa' ibn Amr Al-Qa'qa' ibn Amr, jadi namanya Al-Qa'qa' bin Amr tadi
ditunjuk Qaqa' bin Amr oleh An-Nu'man ibn Muqarrin, akhirnya berangkat dia dengan pasukan yang kecil, akhirnya kemudian ya, panas-panasi. Sehingga kemudian akhirnya betul ketika ini kelihatannya kalah karena memang pasukannya sedikit, lari, maka kemudian dikejar, yang di dalam ini keluar. Kejar. Tapi tadi, sampai mereka betul-betul keluar, dan pada saat itu mendekati waktu salat Jumat, karena memang hari Jumat. Ini orang-orang sudah, kita serang aja, kita serang saja. Ini mereka sudah keluar, kata Nu'man, tunggu dulu. Sampai matahari bergeser, ini masuk waktu zuhur. Dan angin berhembus, insyaAllah Allah akan turunkan kemenangan sebagaimana Allah berikan kemenangan kepada Rasulullah SAW. Tapi tadi orang, ayo kapan lagi, sekarang aja kita serang. Tapi An-Nu'man ibn Muqarrin tetap bertahan. Dan ingat, di sini An-Nu'man ibn Muqarrin terlihat bahwa beliau ini adalah orang yang teguh pendiriannya, dan beliau ini termasuk pemimpin. Pemimpin itu begitu. Tidak setiap apa yang diminta atau disarankan itu kemudian dia harus ambil. Tapi ada kalanya kapan dia ambil, kapan dia tetap apa? Dia tetap bertahan. Orang udah maksa terus, ayo, ayo terus, ayo terus. Kemudian akhirnya memang sudah ini, ketika sudah sampai pada waktunya, diperintahkan, sabar dulu, sabar, tunggu, nanti tandanya saya takbir 3 kali. Kalau saya takbir pertama, siap-siap. Kedua, siap-siap. Ketiga, baru diserang. Akhirnya kebetulan betul. Ketika pasukan mereka datang, pasukannya orang-orang Persia datang, Nu'man ibn Muqarrin takbir. Allahu Akbar. Digoyangkan ini benderanya sekali, diangkat. Mereka baru siap-siap. Yang kedua, digerakkan lagi ini benderanya. Allahu Akbar. Mereka juga siap-siap. Sampai yang ketiga, Allahu Akbar, baru kemudian pasukan menyerang musuh. Dan langsung menuju kepada orang-orang musyrik pada saat itu. Dan benderanya yang dipegang oleh Nu'man ini bendera perang ini, itu seperti kanqidadil uqabi, seperti burung raja wali, menembus pasukan, masuk. Yang kemudian mereka tersapu semuanya. Ya, akhirnya kemudian singkat cerita pun kaum muslimin pun mendapatkan kemenangan, diberikan kemenangan oleh Allah Rabbul Alamin. Adapun Khalid ibn Walid, seperti kita sudah sebutkan, beliau sempat dicopot dari jabatannya oleh Khalifah Umar, bukan karena apa-apa, karena itu tadi kita sudah sebutkan kehati-hatian sahabat Umar bin Khattab ketika sebagian orang sudah mulai ghulu, berlebihan, mengandalkan, menyandarkan. Lihat, ini sikap yang benar justru. Wah, kalau yang mimpin perang Khalid gak bakalan kalah. Wah, ini sudah tidak lagi menyandarkan kepada Allah Rabbul Alamin. Ingat, itu pelajaran berharga buat kita. Wah, kalau si ini mesti menang. Ntar dulu. Ya boleh begitu. Berharap boleh, tapi dengan redaksi-redaksi yang seperti ini, dengan lafad-lafad yang seperti ini, gak boleh. Maka dicopot. Sampai akhirnya Khalid bin Walid wafat di atas tempat tidurnya. Sampai kata Khalid bin Walid, saya sudah ikut perang begini, dan tidak ada sejengkal pun di tubuhku kecuali ada bekas luka, pedang, tikaman, tombak, atau bahkan anak panah. Tetapi hari ini saya mati di atas tempat tidur saya, seperti seekor unta. Ya. Ya, fala namat a'yunul jubana, dan tidak bisa tidur dengan tenang matanya orang-orang yang pengecut, penakut. Dan juga dia berkata, malam yang dimana pada malam tersebut dihadiahkan kepadaku atau didatangkan kepadaku pengantinku, atau malam yang dimana diberikan kabar kepadaku tentang kelahiran anakku, tidak lebih aku sukai melainkan malam yang berat lagi dingin, ketika aku sedang bersama dengan pasukan muhajirin menanti-nanti esok hari untuk menyerang musuh. Emang jiwanya Khalid bin Walid ini di medan perang ya.
Ya, jadi malam di mana saya ketemu pengantin saya atau malam saya dapat kabar kelahiran anak saya, itu tidak lebih membahagiakan buat saya melebihi malam yang dingin, yang sulit, yang berat bersama dengan para sahabat muhajirin menunggu esok hari untuk menyerang musuh. Itu lebih menyenangkan buat saya. Jadi memang Khalid bin Walid ini jiwanya apa? Di medan perang. Ya, orang Quraisy ya, orang Quraisy. Ya, dikenal. Sampai akhirnya ini tahun 21 Hijriah ya. Sampai akhirnya kemudian di tahun 23 Hijriyah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi kita sudah sebutkan wafat ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Wafat ditikam lagi salat ditikam dari belakang. Pisau yang sudah dibubuhi racun dan bermata dua itu. Ya tadi ada Abu Lu'lu'ah, ada Hurmuzan juga, dia yang mungkin merencanakan itu semuanya karena dia masuk Islam dan dia tahu sudah pergerakannya khalifah yang Hurmuzannya ini. Dia tahu pergerakannya Khalifah Umar kemana, di mana. Dan di situ kemudian di antara para ulama ada yang menjelaskan bagaimana dendamnya luar biasa Persia terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga betapa bencinya orang-orang Rafidah terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena hakikatnya Rafidah ini mereka hakikatnya ingin menghidupkan kembali Persia sebenarnya. Cuman itu tadi dia merusak kaum muslimin dari dalam. Waliyadzubillah. Benci luar biasa sampai ada salah seorang ulama mereka di kalangan Rafidah berkata, kalau seandainya saya ketemu Umar di surga, lebih baik saya enggak masuk surga, masuk neraka aja saya. Ya Allah, lagi siapa pula yang mau masukkan dia ke surga gitu. Sampai bilang begitu. Iya, sampai dia bilang begitu, kalau seandainya saya berjumpa dengan Umar di surga, lebih baik saya enggak masuk surga, lebih baik saya masuk neraka aja katanya. Allah musta'an. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam keadaan tertikam itu, maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an menunjuk ada 6 sahabat, silakan pilih dari 6 ini siapa yang menjadi khalifah. Ada sahabat Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, 6 orang. Silakan pilih dari mereka siapa yang mau diangkat jadi khalifah ini. Begitu. Dan beliau tidak menunjuk langsung siapa orangnya, tapi silahkan. Dan itu kemudian sampai ya kemudian ada kisah atau yang kita ketahui tentang bagaimana syura, ini syura. Ya. Jadi kalau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an beliau naik menjadi khalifah juga berdasarkan syura. Diskusi kan antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar. Akhirnya awal mulanya sahabat yang diajukan adalah sahabat Umar. Sahabat Umarnya tidak berkenan. Ada, masih ada Abu Bakar. Akhirnya kemudian sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terpilih. Tapi syuronya itu terbatas. Syuro terbatas hanya beberapa orang saja. Tapi kemudian akhirnya sudah disepakati. Nah, itu diistilahkan oleh para ulama dengan ahlul halli wal aqdi. Yang terbatas itu mereka adalah orang-orang yang memang kompeten. Kompeten. Diangkat. Nah, Khalifah Abu Bakar menunjuk Khalifah Umar dengan cara wasiat, penunjukan langsung. Tapi sebelumnya juga syura. Syuranya bagaimana? Dengan cara bertanya kepada para sahabat, gimana kalau saya nanti wafat, saya angkat Umar? Bagaimana? Dan mereka bicara, Umar itu baik. Ada yang mengkhawatirkan tentang sikap kerasnya Umar dan seterusnya kan gitu. Tetapi syura juga sebelum menentukan pilihan. Nah, kalau ini syuranya dalam bentuk yang berbeda. Kalau yang pertama tadi syuranya tidak terencana jumlah orangnya berapa. Tapi kalau yang ini terencana 6 orang pilih. Rasulullah telah redha kepada mereka. Ketika Rasul wafat telah redha kepada mereka. Pilih salah satu di antara mereka pilih. Kalau seandainya Abu Ubaidah masih hidup, saya calonin Abu Ubaidah juga, kata Khalifah Umar. Tapi sudah wafat Abu Ubaidah bin Jarrah ketika ini sudah wafat. Ya, silakan pilih 6 itu. 6 itu singkat cerita 3 mundur, 3 tersisa. Ya,
Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah mundur. Tinggal sisa tiga, Abdurrahman bin Auf, sahabat Ali dan sahabat Uthman. Kata Abdurrahman bin Auf begini, saya tahu kalian berdua adalah orang yang terbaik di antara kita semuanya, di antara kita. Sekarang begini, siapa di antara kalian yang mau jadi khalifah? Diam semuanya. Udah, kalian berdua urusannya serahkan kepada saya aja ya. Ya. Abdurrahman bin Auf termasuk yang pandangannya tajam. Di sebagian riwayat disebutkan Abdurrahman bin Auf sampai bertanya kepada orang-orang dari sahabat Muhajirin dan Ansar tentang sahabat Uthman. Sudah ada kecondongan. Tidak ada satupun di antara mereka yang melebihkan sahabat lain di atas sahabat Uthman pada saat itu. Maka berdasarkan itulah kemudian jadi syura juga. Syura pertama syura yang terbatas, 6 orang akhirnya mewakilkan. Lalu kemudian syura selanjutnya Abdurrahman bin Auf yang tanya kepada masyarakat, survei bahasa kitanya sekarang itu ya, gimana menurut Anda Khalifah Uthman? Oh dia kalau Uthman jadi khalifah, oh dia baik. Dan maka kemudian akhirnya kemudian ditunjuklah sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu. Nah, syuranya itu begini metodenya. Bukan orang-orang yang tidak kompeten ikut masuk. Bukan. Nah itu ya. Jadi syuranya ini begini metodenya. Bukan orang-orang yang tidak berilmu ikut masuk, yang tidak berilmu ikut bicara, yang tidak berilmu. Karena orang yang tidak berilmu ikut bicara itu makin tambah keruh suasana, makin tambah rusak nantinya. Iya. Makin tambah apa? Rusak. Malah bisa menimbulkan pertumpahan darah. Ini naudzubillah, kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin agar supaya diberikan keamanan negeri kita ini. Karena itu tadi masya Allah ada sebagian orang, wah kalau ini begini perang. Astaghfirullahaladzim. Ini orang enggak berpikir ya gimana? Memprovokasi orang untuk perang tumpah darah. Lu dia kira kalau kemudian jatuh korban siapa yang bertanggung jawab? Apa dia yang bicara itu yang akan bertanggung jawab? Kebanyakan yang terjadi itu ketika orang-orang tadi memanasi orang untuk turun atau untuk melawan menentang perang. Ketika itu terjadi tumpah darah, ini orangnya hilang, orang ini nggak tahu kemana, ini tenggelam udah hilang deh, nggak tahu kemana. Sedangkan darah tertumpah, coba siapa yang bertanggung jawab? Nggak boleh ini, akhi, nggak boleh. Makanya betul itu, orang-orang berilmu bicara, yang enggak jangan diam dah, atau ya kasih nasihat yang baik, ya kasih nasihat yang baik, ya apapun yang terjadi ketetapan dari Allah, kalau itu kebaikan maka kita bersyukur mendoakan kebaikan tetap. Kalau toh itu yang terjadi belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, bersabar. Karena tidak mungkin kalau bukan ketetapan dari Allah kemudian terjadi sesuatu, kan tidak mungkin ya. Tidak ada satu helai rambut kita jatuh, tidak ada satu daun yang gugur, kecuali itu semua atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi urusan yang besar, daun jatuh aja izin Allah. Tapi terus apa kita gak usaha? Ya udah, usaha yang kita diperkenankan, yang diperbolehkan. Bukan usahanya bikin rusuh orang, bikin ribut orang, bikin orang berantem sampai tumpah darah, apalagi ngajak perang, naudzubillah revolusi, la ilaha illallah, jangan ya akhi. Antum kira mudah. Loh kalau para sahabat, mereka para sahabat berperang itu karena memang mereka di masa-masa itu. Itu pun mereka memiliki tadi kekuatan jiwa, kekuatan batin, ya, dekat dengan Allah Rabbul Alamin bersungguh-sungguh betul-betul karena menegakkan kalimatullah, bukan karena kepentingannya mereka masing-masing sendiri-sendiri. Bahkan ada di antara mereka yang ini, saya teringat Abdurrahman bin Auf ketika masa-masa kaum muslimin menang, nangis Abdurrahman bin Auf sampai berdoa, ya Allah, jangan kau jadikan pahalaku berkurang dengan sebab segala kenikmatan dan kenyamanan yang sudah saya rasakan ini. Karena ada di antara sahabat yang wafat lebih dahulu, yang apa, yang wafat perang Uhud sampai kepalanya ditutup, kakinya apa, kebuka, kelihatan. Giliran tarik ke bawah, kakinya ditutup, kepalanya kelihatan. Itu saking mereka wafat masih dalam keadaan sulit, keadaan susah, keadaan fakir, keadaan miskin. Terus sahabat yang sudah dalam keadaan nyaman lah istilahnya, harta rampasan banyak, berlimpah, justru bukan mereka hidup poya-poya, mewah-mewah. Enggak, justru mereka, ya Allah, jangan jadikan pahala kami berkurang karena kenyamanan ini,
karena teman-teman kami yang lebih dulu, jangan-jangan pahala mereka lebih besar daripada kami. Karena memang lihat bagaimana orientasi akhirat mereka begitu besar, sehingga bagian-bagian dari diri, kesenangan-kesenangan diri, bukan berarti mereka tidak ambil, tapi sangat terminimalisir. Kepentingan-kepentingan diri sangat apa? Terminimalisir. Masya Allah. Nah ini, dan setelah terbukti itu dari masa-masa awal nanti pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, kita akan lihat ada orang-orang yang begitu loyal seakan-akan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, tapi giliran harta dan langsung belok mereka, termasuk juga kepada Al-Husain itu kan, takut dimingi-mingi harta belok, jadi menentang, jadi memusuhi. Ya itu lihat, jadi gak mudah. Termasuk juga hari ini berbicara di hadapan penguasa, ya itu bukan sesuatu yang mudah. Kita tetap harus bicara dengan yang baik, namun perkara hak tetap harus keluar. Coba antum bayangin, harus bicara dengan cara yang apa? Baik, tapi al-haq tetap harus apa? Keluar, disampaikan. Itu yang dimaksud kalimatu haqqin amama sultan jair, afdulul jihad kalimatu haqqin amama sultan jair. Seutama-utamanya jihad menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, menyampaikannya harus dengan cara yang baik, lagi elegan, lagi pantas, ya. Tapi al-haq tetap harus disampaikan. Coba, ya coba antum ya. Sekarang begini sederhana ya, ada orang itu giliran pas lagi bosnya gak ada, bos kita itu gak begeng, giliran dia ada, Pak, hah? Bener gak? Antum, kamu tadi ngomong begini-begini tentang saya. Oh enggak Pak, maksud saya begini, Bapak sebenarnya sudah baik. Loh kok lain ngomongnya? Betul enggak? Itu baru di hadapan bosnya, gimana di hadapan penguasa? Itu mengapa para ulama, bukan berarti enggak boleh menasihati para penguasa itu, enggak sembarang orang. Enggak sembarang apa? Sembarang orang. Hati kita bisa jadi tadi, imma ketakutan, imma, ya itu tadi. Ada kalanya malah jadi lisan bukan mengeluarkan kalimat yang hak, malah keluar yang apa? Yang batil, yang ngaco. Karena ini tadi kondisi hati, akhi, enggak main-main ini. Itu makanya Rasul sabdakan afdhulul jihad. Ini kadang akhirnya bicaranya jadi berubah, jadi loh. Pernah terjadi, saya sedang tidak teringat, ada seorang salaf, dia ada punya keponakan sering mencela-cela gubernur, pemimpin pada saat itu cela-cela. Sampai akhirnya namanya dengerin terus, pamannya ini sampai terpengaruh. Pas gubernur datang, itu pamannya seorang ulama kenamaan, datang gubernurnya, dia nyambutnya dengan cara yang kurang hangat. Akhirnya kemudian apa? Singkat cerita, pergilah pamannya ini meninggalkan gubernur itu. Pergi dia, karena tadi hatinya udah gak ngerasa nyaman. Gak taunya keponakannya datang ngobrol, maafin paman saya, dia begini, begitu. Oh iya, saya paham, kata gubernur. Pergi. Setelah gubernurnya pergi, datang ini pamannya. Kok kamu ngobrol baik-baik sama dia? Kamu tadi cela-cela, kamu tadi hina-hina, kamu tadi lecehkan, sehingga saya terpengaruh. Jadi benci, ada sedikit kebencian padanya. Yang tadinya saya gak tahu apa-apa, dari gara-gara omongan kamu saya jadi benci. Kamunya malah begitu sekarang sama dia. Ngomongnya itu, dari situ para ulama katakan berapa banyak orang yang tadinya itu keras luar biasa, dikasih posisi selesai. Ya akhi, itu maksudnya kita tidak menuduh, bukan. Tetapi ya akhi, berhati-hatilah dengan kondisi hati kita. Bisa jadi kita hari ini tahu-tahu nanti pas giliran dapat posisi, puji-puji, sanjung-sanjung luar biasa. Kita diperintahkan untuk bersikap insaf, ya, objektif. Kalau tahu ada kekeliruan, nasihati dengan cara yang baik, gitu. Bukan berarti membenarkan kekeliruannya, nasihati tetap dengan cara yang baik. Doakan kebaikan, karena kebaikan juga nanti akan berdampak kepada kaum muslimin. Ini penting ini. Hei zaman sekarang, ya orang udah lisannya tajam, tulisannya pun tajam pula, tajam semuanya. Ya, ini kebanyakan ngasah pisau ini. Lisan tajam, tulisan tajam, tajam semuanya. Nggak ada yang lembut-lembut menyejukkan, tuh jarang-jarang. Awalnya lembut-lembut, belakangnya nyindir-nyindir, ya gitu kadang. Allah musta'an. Nasallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini.
Karena gak ada pertanyaan ya. Kita tutup ya, gak ada kan? Oh ada, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kaum di akhir zaman akan merasakan perang atau berjihad seperti pada zaman sahabat? Barakallahu fik wa fik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebagaimana kita baca hadis-hadis, di hadis-hadis menyebutkan tentang peperangan-peperangan kan nanti di akhir zaman. Perangnya kaum muslimin termasuk dengan orang Nasara, bahkan nanti kaum muslimin berdamai dengan orang Nasara menghadapi musuh bersama. Coba. Kita enggak tahu ini musuh bersamanya siapa nantinya ujungnya. Enggak bisa tebak-tebak, enggak bisa duga-duga juga. Jadi nanti kaum muslimin perang lawan Nasara sampai akhirnya kaum muslimin berdamai dengan orang Nasara melawan musuh bersama. Ketika lawan musuh bersama itu menang. Menang. Akhirnya apa? Yang orang Nasara mengatakan, "Oh, kita yang menang." Mereka mengangkat salib. "Kita yang menang karena sebab kita lah menang, menang kita." Yang orang muslim enggak terima, "Kita juga punya peran di situ, dibunuhlah." Yang orang Nasara itu akhirnya pecah perang lagi antara kaum muslimin dan Nasara lagi. Sampai akhirnya kaum muslimin menguasai kembali Konstantin, bahkan sampai ke Roma yang Eropa sana. Masya Allah. Ketika kaum muslimin menang, pada saat itulah kemudian terdengar info kabar berita keluarnya Dajjal. Kan berarti perang lagi, ada perang lagi. Ada perang lagi, ada jihad lagi. Wallahu'alam kalau pertanyaannya kita mengalami atau tidak, wallahu'alam. Ya, ya pertanyaannya juga antum kalau ngalamin zaman itu kuat enggak, sanggup enggak? Ya kan gitu. Kuat enggak, sanggup enggak menghadapi? Ya, bismillah, izin bertanya Ustaz. Anak kami 11 tahun bertanya, kenapa di setiap negara bisa berbeda-beda madhabnya? Masya Allah, 11 tahun pertanyaannya ini. Allahu Akbar. Anak 11 tahun loh pertanyaannya ini. Ya, baik. Jadi tentang masalah madhab fiqhi, ya ini karena terkait dengan penyebaran para ulama menyebarnya ke negeri-negeri yang berbeda-beda. Mereka menyebar ke negeri yang berbeda, berdakwah di negeri itu sesuai dengan ilmu yang dimiliki oleh para ulama tersebut. Ya mau tidak mau akhirnya penduduk negeri itu akhirnya mengikuti madhab yang dibawa oleh ulamanya tersebut. Itu secara umum begitu ya. Jadi kaum muslimin para ulamanya menyebar sebagaimana para sahabat menyebar. Akhirnya kemudian tadi ada yang dapat fatwa dari sahabat ini, lalu kemudian dia punya murid, muridnya menyebar lagi sehingga masing-masing membawa madhab gurunya. Itu menyebabkan terjadi perbedaan madhab. Wallahu a'lam. Apa benar ustaz-ustaz sunnah sudah mendakwahi para ulil amr? Dengar-dengar. Nah, ini dengar-dengar ini. Maksudnya dengar-dengar ya. Dengar-dengar. Ustaz sunnah diam diri dan berpangku tangan saja. Dengar-dengar. Masya Allah, tadi seperti sudah saya sampaikan bahwa menasihati ulil amri itu tidak mudah. Pertama dari sisi kitanya juga harus betul-betul. Makanya begini, perhatikan contoh. Di Saudi, para ulama yang duduk bersama dengan para penguasa berdiskusi membahas itu tentu ada yang usianya muda, tapi kebanyakan mereka para ulama senior. Para ulama apa? Senior seperti Syekh Salih Fauzan, hafizahullah taala. Kemudian ada Syekh Salih bin Ibrahim Al-Syekh, beliau yang sekarang jabatnya menteri agamanya Saudi. Ya, Wazir Syu'unid Diniyah wal Auqaf, Menteri Agama dan Wakaf. Lalu kemudian ada Syekh Abdul Aziz Al-Syekh yang jadi mufti sekarang, hafizahullah.
Nah, kenapa yang senior-senior? Pertama, mereka telah melalui masa yang panjang, ya, usia mereka pun sudah lanjut, sehingga kepentingan-kepentingan dunia mereka sudah mulai menyusut. Kepentingan jabatan udah tua. Kepentingan dunia juga sama. Usia udah tua, udah apa? Ditambah lagi mereka telah bergelut di dalam ilmu yang begitu panjang dan lama, sehingga membuat batin mereka cenderung lebih stabil, tidak terpengaruh kepentingan dan hawa nafsu, tidak mudah terprovokasi, dan bicara juga betul-betul keluar dari nasihat, ya, betul-betul karena nasihat itu. Kalau yang muda-muda kayak gini kan kadang masih berapi-api, ya kan, ngomongnya masih jeger-jeger gitu. Nah, di depan ulil amr begitu. Hah? Tiba-tiba hilang dari peredaran. Bukan, wah, takut, jangan penakut dong. Sahabat Abdullah Ibn Abbas katakan, kalau Anda tidak bisa berbicara di depan ini dengan cara yang baik, berarti Anda enggak mampu. Ya, berarti apa? Enggak mampu. Nah, itu tadi. Jadi nasihat itu datang, ketemu, bicara. Datang pun, itu faktor orangnya pertama. Datang pun sekarang, kita punya akses enggak? Ya kan, itu juga, kan? Begitu. Nah, kalau ternyata itu semuanya kita enggak bisa, ya doakan kebaikan, udah selesai. Dan doa itu usaha lo ya. Sebab syar'i, doa itu sebab. Syar'i kadang, cuma doa katanya. Orang zaman sekarang. Cuman doa katanya. Allahu Akbar. Susah ini emang. Udah pokoknya salah aja. Kita ngomong salah aja udah gak ada benernya udah. Cuman doa katanya. Yah gitu. La ilaha illallah. Ya tadi itu. Jadi semua ada mekanismenya. Ada aturannya ya akhi. Jangan. Makanya jangan tadi kita katakan. Jangan ngikutin setiap. Kullu man habba wa dabba berita ini. Dengar-dengar cerita ini. Dengar-dengar sih. Ya, Abdullah ibnu Umar pernah itu didatangi sama sekelompok pemuda atau sekelompok orang yang mau, kalau kata kita, meminta supaya Yazid bin Muawiyah turun dari tampuk kekhalifahan. Datang pada Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar, Anda ini kan sahabat Rasulullah, Anda kan ini ulama, Anda ini kan orang yang berilmu, masa Anda diam aja di rumah, duduk-duduk berpangku tangan gini aja, ayo keluar dong bersama kami, berjuang bersama kami, meminta supaya Yazid turun dari tampuk kekhalifahan. Apa kata Abdullah ibnu Umar? Memang kenapa? Yazid bin Muawiyah itu enggak sholat, dia itu minum khamr, dia ini begini begitu, disebutkan segala kejelekan. Dari mana kalian tahu? Ya dengar-dengar begitu. Hah? Dengar-dengar begitu, kata Abdullah bin Umar, saya enggak melihat itu semuanya, saya enggak tahu. Masa Anda enggak dengar berita sih? Masa Anda enggak lihat medsos sih? Mungkin kalau bahasa sekarangnya begitu gitu loh. Ustaz, antum masa diem aja? Emang antum gak baca di medsos tuh? Gak ngelihat tuh ada video beredar segala macam? Ya akhi, itu cuman dengar-dengar tetap statusnya. Kita perlu tahakkuk, betul-betul tahu betul. Lo orang sekarang video bisa dipotong. Iya enggak? Foto capture dari mana? Beritanya apa? Tuh. Ngeri memang ini zaman. Makanya itu tadi, dengar-dengar. Nah itu dia, kalau udah dengar-dengar ini. Dan Rasulullah melarang kita. Ya. Qila waqa. Qila waqala, ya dengar-dengar ini. Dengar-dengar ini, qila waqala ini namanya. Katanya begini sih, Ustaz. Katanya, gitu kan. Itu bahaya. Nah, jangan ya, jangan. Nah, ini berat ini. Masalah berat, masalah sulit. Di kampung saya setiap menjelang Ramadan ada acara tarhib Ramadan. Apakah acara tersebut merupakan syiar yang diajarkan Rasulullah? Gimana caranya, kayak gimana? Kalau caranya dia dijelaskan, ada yang menjelaskan ini nanti bulan Ramadan, kita puasa. Boleh, Rasulullah begitu. Menurut hadis yang dikuatkan oleh sebagian para ulama, telah datang kepada kalian bulan yang mulia, diwajibkan puasa, dan seterusnya. Ya, orang-orang yang berbuat ketaatan, ayo segera kita sambut dengan beribadah padanya. Boleh. Makanya tarhib. Nah, caranya gimana? Nah, itu nanti lain lagi kan? Detail-detailnya apa aja? Karena hukumnya enggak cuma satu. Boleh, boleh gitu aja. Nanti kata ustaz boleh tuh, kan salah lagi nih ntar nih. Nih pokoknya dipelintir sana pelintir sini aja nih pokoknya.
Ya, detail-detail rincinya apa saja. Secara umum, menyambut Ramadan dengan menjelaskan hukum Ramadan, memberitahukan tentang agar kita supaya meningkatkan ketaatan, boleh, yang Rasul anjurkan itu. Ya. Faktor apa yang diperbolehkan oleh syariat untuk berperang? Banyak, dia diantaranya tadi. Apabila, kalau misalnya begini, ada satu negeri, haknya dirampas oleh negeri lain, diminta secara baik-baik, tidak mau kecuali perang, perang, boleh. Nanti ada beberapa faktor-faktornya, sebab-sebabnya. Nah, kalau di masa itu, para sahabat kan dakwah mereka mengajak untuk masuk Islam. Mau berdamai, silahkan. Tidak mau, ya apa? Ya mau gimana namanya perang. Begitu.